Oke guys, balik lagi di channel gue. Jadi setelah video yang pertama kemarin, gue hari ini mau unboxing nih paket dari hasil hunting online. Nah, paket yang pertama ini gue dapat dari Instagram ya, pengirimnya Diecaster Bandung. Terus yang satu lagi ini gue dapat dari Tokopedia, pengirimnya itu Mainan Si Gendut sellernya. Nah, apa aja isinya? Coba kita buka. Pertama kita buka yang ini dulu nih. Oke, isinya ini ya. Udah mulai kelihatan isinya. Apa nih kira-kira isinya, guys? Kita singkirin aja kotaknya. Dalamnya itu ada bubble wrap-nya lagi ya. Jadi aman banget nih packaging-nya, mantap banget dari Diecaster Bandung. Oke, yang pertama itu kita dapat, nah ini dia Hot Wheels XDC. Nah, ini gue pertama dapat yang Robin. Ini gue serok karena gue dulu suka banget sama karakter Robin ini ya. Dari kecil gue suka banget sama film-filmnya DC, film-filmnya Batman apalagi. Gue suka banget sama si Robin ini, warnanya bagus banget sih menurut gue. Ini dari seriesnya DC yang karakter card. Nah, itu di belakangnya ada, jadi ini di series ini ada si Batman Hot Rod-nya, terus ada Joker, terus ada The Penguin juga. Ini keluaran tahun 2014. Nah, itu dia dari tahun 2014. Cuman gue baru beli sekarang. Gue rencananya pengen ngelengkapin ini sih, series ini, kalau misalnya ada rezeki. Mungkin nanti akan ada di video-video unboxing gue berikutnya. Oh iya, detailnya nih. Kita lihat detailnya. Mobilnya fantasi ya. Mobilnya fantasi banget, karakter kart. Terus warnanya juga warna hijau merah sama kuning, itu khas banget sama si karakternya si Robin itu. Oke, lanjut ke item yang kedua dari Diecaster Bandung. Nah, kita dapat apa nih guys kira-kira? Kita dapat, nah ini dia, kita dapat The Penguin dari series yang sama nih, dari seriesnya DC Comic. Gue sebenarnya lupa ini karakter di mana ya, The Penguin ini. Mungkin teman-teman yang ingat, yang tahu, bisa komen di kolom komentar, The Penguin ini karakter di film apa, terus munculnya kapan. Ini kartnya. Oh iya, ternyata series yang ini nggak cuman empat tadi ya, masih ada beberapa lagi tuh, ada Man of Steel, ada Armored Batman, ada Catwoman-nya juga. Oh, yang ini tahun 2015 ternyata keluarannya guys. Kita lihat detailnya. Fantasi banget, mirip banget sama karakter yang ada di kartnya ini. Bagian depannya kayak ada machine gun-nya gitu ya di depannya. Ini kayaknya villain-nya deh. Terus di belakangnya ini yang bikin unik banget nih, ada kayak payung, entah payung entah apa nih, kayak payung sih yang di belakang ini. Oke, jadi di series di sini gue baru ngumpulin, baru punya dua ini ya. Mungkin kalau ada rezeki lebih, gue bakal lengkapin series ini.
Oke, kita lanjut ke paket berikutnya. Nah, paket berikutnya ini yang tadi dari Tokopedia ya. Gue dapet dari tokonya Mainan Si Gendut. Ini sellernya dari Bandung, kalau nggak salah. Ini sebenarnya paketnya udah nyampe dari kemarin, cuman belum sempat gue unboxing. Jadi kita unboxing aja sekarang bareng-bareng. Kira-kira isinya apa nih guys? Kalian bisa nebak nggak? Ini dia isinya kertas guys. Oke, nah itu udah mulai kelihatan ya, kira-kira apa nih. Nah ini dia, kita singkirin dulu ini. Nah, ini dia isinya. Ford Shelby GT500 THS. Keren banget sih, saya suka sama warna goldnya itu. Bikin kesan looks-nya itu tambah looks banget. Bagian depannya meskipun detailing lampunya polos, tapi ada tampo dua stripe di bagian atasnya, itu keren sih. Nah, ada logo TH-nya di sini. Terus di sini ada kayak lambang cobra gitu ya. Ford Shelby GT Cobra kan. Bagian belakangnya ini saya sikat serok item lus-lusan, karena item lus-lusan harganya lebih terjangkau ya guys buat THS. Baru ini THS pertama saya yang saya beli. Mungkin kedepannya saya bisa beli THS-THS lain. Saya rencananya pengen ngumpulin THS-THS sih guys, soalnya keren-keren banget warnanya. Kalau THS lebih kilap aja warnanya gitu. Keren sih ini menurut saya, makanya saya serok. Bannya pasti karet. Bannya karet, rivetnya utuh juga. Ya guys, sedikit tentang THS ini. Jadi ini merupakan THS dari tahun ini ya, 2021, dari lot G. Cuman item ini ya udah lumayan goib. Terus yang harga yang di blisterannya itu udah lumayan mahal, itu udah nyampe 500.000. Saya nyikat jauh di bawah harga itu sih. Ini keren banget sih menurut saya. Warna goldnya itu bikin tambah ganteng. Nah, item ini seri regulernya itu kalau nggak salah warnanya itu kuning. Oke guys, kayaknya segitu dulu video dari gua kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton, udah mau nemenin gua unboxing dua paket yang baru datang ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, comment, share, and jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you and see you guys in the next video. Bye-bye.